Aceh, kan yang diundang itu adalah Pak Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Nah, Mas Kaisang itu akan diundang juga nggak sebagai wakil presiden terpilih? Sejauh ini kami belum mendapatkan arahan terkait dengan untuk mengundang ya. Tapi sejauh ini Pak Prabowo nanti akan diundang secara resmi. Berarti kalau ada yang informasi yang beredar bahwa Mas Gibran akan segera berjaket kuning, itu momentumnya bukan di Munas? Ya kita lihat ya. Tapi yang jelas bahwa sejauh ini kan ADART-nya yang berlaku hingga Munas nanti masih ADART yang sekarang ini. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.